Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Informasi Channel, di mana pada hari ini kita berjumpa lagi. Tentunya jangan lupa like and share, juga subscribe channel ini agar channel ini berkembang lebih baik untuk kedepannya. Oke, teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan menampilkan sebuah video yang sangat menarik. Tentunya masih bersama kami, Informasi 4792. Let's makan kenalpot ini ya. Biar kita geber-geber ini pak, sepadang lawas ini ya. Guys, jangan lupa subscribe dan share. Like, share, and subscribe channel ini, Informasi 4792. 4792. Oke, guys. Oke, guys. Mantap. Oke, guys. Beginilah kira-kira terdengar suara kasar dari bagian CPT-nya. Sangat kasar sekali. Oke, guys. Mari kita buka tutup CPT-nya agar kita bisa melihat apa sesungguhnya yang terjadi pada sepeda motor ini. Ternyata guys, yang rusak adalah bagian rumah rulernya ataupun bagian rulernya ataupun tapak rulernya yang bermasalah guys. Hancur, lebur, bagaikan debu. Oke guys, kita semprot. Tentunya guys, kita harus mengganti dengan yang baru. Nah, ini kita belikan tadi yang merek biasa ya, merek roda fat mereknya, karena yang asli tidak bisa kita temukan di daerah kita ini, karena daerah kita ini adalah daerah perkampungan. Harus inden untuk memiliki asli Honda. Oke guys, mari kita sama-sama kunci. Kita tutup agar dapat kita dengarkan nanti bagaimana hasilnya. Apakah masih kasar?